Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam edukasi arsitektur modern. Dalam hal ini nanti kita akan membuat rumah, menggambar rumah tipe 24, tipe kecil, namun cantik ya. Bagaimana caranya? Ikuti saja. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama. Jangan lupa untuk like, mensubscribe, lalu sentuh notifikasi lonceng ya, yang nantinya bertanda bahwa video yang terbaru dari saya akan menjadi milik kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk pada lembar kerja AutoCAD. Kita klik view, lalu viewport to, enter ya, yang vertikal ini ya. Lalu selanjutnya view viewport to horizontal ya, klik ya. Di sini adalah untuk tiga dimensinya ya, tiga dimensinya seperti itu ya. Lalu di sini adalah untuk perspektifnya ya. Selanjutnya kita menggambar pada bagian dua dimensi di sini. Belakangnya adalah 4,4 ya. 4,4. Nah, di situ ya. Ini munculkan di sini seperti apa? Ya, seperti seperti itu ya. Lalu di sini pun demikian, seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, bagian sebelah sini. Lalu di depannya ya, kita buat add 3,3 ya. Lalu kita move, paskan pada endpoint-nya ya. Nah, seperti inilah kamar-kamarnya ya. Lalu di bagian bawah ya, nanti kita buat di sini ada kamar mandi ya. Berapa kamar mandinya? Kesininya adalah 1,5 meter ya, 1,5 ya. Kita ulang, klik saja di sini 1 meter ya. Lalu ke sini 2 meter ya. Nah, seperti ini ya. Lalu nanti bagian atasnya adalah seperti ini juga, 4 meter ya. Ini kita lanjutkan ya. Kita klik copy selection, ketik 0,15, enter 2 kali ya. Lalu kita klik ini ke bawah 0,15. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini adalah untuk denah yang di bawah. Untuk yang di atasnya ya, kita kopikan saja pada bagian ini. Nah, seperti ya ini ya. Selanjutnya ya, kita membuat pintu. Klik ya ke bawahnya, yaitu kita ketik 0,15 ya. Lalu ke sampingnya 0,08.
ke atasnya 0.11 atau 11 cm, lalu ke sininya adalah 0.02, ya, ke atasnya 0.04, lalu sambungkan, ya. Selanjutnya kita ingin membuat pintu bagian depan, ya, bagian depan kita blok dulu, lalu mirror, ya, karena posisinya adalah membukanya ke depan, maka seperti ini. Bukaannya, bukaan pintu depannya adalah 50 cm, ya. Kita ketik add, ya. Kita ulang rating, ya. Add 0.5, 0.04, ya. Masukkan move, ya, ke dalam, ya. Lalu di sini kita buat untuk midpoint-nya pada bagian tengahnya, midpoint-nya, ya. Lalu kita buka rotate. Nah, seperti itu, ya. Lalu, ya, kita mirror, mirror. Nah, seperti itu, ya. Lalu kita klik arcus, ARC, klik sini, klik sini, ya. Lalu seperti itu, lalu mirror untuk bagian sebelahnya. Lalu kita masukkan pada bagian ini, ya. Copy selection, klik pada midpoint-nya. Ya. Ya, ini belum masuk, ya, maka kita move pada ujung ini atau bagian ini ke bagian situ. Supaya pas tengah, di tengah-tengah, ya, pas di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya adalah di sini, ya. Maka ini kita luruskan, lalu kita blok, move, geser pada bagian segitiganya. Nah, sudah. Ini bukaannya, lalu kita trim pada bagian ini sebagai tanda bahwa pada bagian dalam ini akan lebih tinggi daripada bagian luar karena garis ini. Selanjutnya untuk jendela, ya, jendelanya di sini, ya, kita buat ini seperti ini, ya. Jendelanya adalah ukuran 70, ya, ukuran 70. Bagaimana membuat ukuran 70? Kita klik rectangle, lalu klik add 0.7, 0.04. Nah, seperti itu. Lalu kita move, masukkan, nah, seperti itu. Lalu pada bagian sebelah ini kita mirror sebagai tanda dicerminkan, ya. Lalu masukkan pada bagian ini. Move. Ya, ini belum pas di tengah-tengah. Bagaimana supaya di tengah-tengah? Klik. Ini sampai sini. Ya. Cari midpoint-nya. Ini di sini, ya. Ya, lalu kita blok. Kita blok. Ya. Move. Pada segitiganya nih, geser ke segitiga itu. Nah, ini akan sama sudah. Ya. Bagian yang sebelahnya di sini, tinggal kopikan saja, ya,
kopikan saja, ya. Klik copy selection pada bagian ini, ya. Lalu tempelkan pada kusen pintunya, maka dia akan sama lebarnya. Ini sudah sama lebarnya. Ini jendelanya buka ke depan. Pada bagian atas ini, nanti adalah pintunya. Seperti itu, kita kopikan saja. Copy selection, ya. Copy selection, klik ini pada midpoint-nya. Nah, midpoint-nya ini belum pas, ya. Geserkan saja, ya. Geserkan saja dengan penuh perasaan, ya. Maka jadi. Untuk pada bagian atas ini ya, yang bagian dalam, ini yang bagian atas tadi, ini yang bagian dalam, ya. Kita buat pintu molding, pintu moldingnya ke sana. Berapa ukurannya? Kita ketik at 0.08,0.2. Nah, seperti itu. Lalu kita cari midpoint-nya dulu. Klik ini, ya. Lalu kita masukkan move, ya, pada bagian midpoint-nya. Lalu kita geser, ya, geser ke kiri 1.2. Nah, seperti itu, ya. Geser, ya, ke dalam, ya, midpoint-nya. Midpoint-nya ini sudah pas, klik, ya. Lalu sebelah sininya kita copy MI, copy MI, ya. Copy MI ini akan sama sudah. Lalu TR, enter, klik kanan, pakai. Ya. Ini adalah diklik. Ya, lalu ini diklik. Lalu di ini klik 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, setelah itu, ya, luruskan, ya. Ini luruskan sebagai molding interior, ya. Molding interior istilahnya adalah relief pada bagian dalam, ya. Ini, ya, kita hapus, ya, kita hapus, ya, karena garisnya tadi adalah banyak, maka menghapusnya adalah lebih banyak juga. Selanjutnya, pada bagian kamar mandinya di sini, ya, kita buatkan molding ini, ya, copy paste, ya, copy paste, lalu kita rotate, copy paste rotate, lalu kita masukkan move pada midpoint-nya, masukkan di tengahnya. Lalu bagian sampingnya, ya, kita kopikan sejauh 60 cm, 0.6 ini copy face namanya, sejauh 60 cm copy face, ya. Lalu selanjutnya kita klik sebagai molding bagian luar. Nanti moldingnya untuk lubang anginnya akan terasa di situ. TR, enter, klik kanan, pakai, ya, terasa menonjol ke
keluar, ya, lalu klik, klik, delete, delete, yang di sini juga klik delete. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini nanti ada pintu, ya, pintu. Kita kopikan saja di sini untuk pintu, copy selection, ya, ini saya mengopi kusennya, ya, untuk bukaannya di sini, ya, lalu pintunya adalah ukurannya 80 cm, kita ketik add, ulang, rectang, rectang, add 0.8, ya, koma 0.08, ya, 8, 0.0, kita ulang, kita ulang, ya, rectang, add 0.8, koma 0.04, ya, klik, move, lalu tempelkan di sini, ya, lalu buka, buka, rotate, ya, ya, lalu kita geser dulu, ya, berapa jaraknya ke sana, ya, yaitu sejauh pintu tadi, mi, ya, lalu kita buka, ya, lalu arkus, klik, klik, tiga bagian, ya, selesai, lalu move, ya, menggeser tanpa ada yang ditinggalkan, lalu TR, enter, klik kanan, pakai. Ya, ini tandanya ini lebih tinggi daripada selasarnya nanti di sini. Ya, selanjutnya, selanjutnya pada bagian luarnya, pada bagian luarnya kita buat selasarnya. Kita klik dari sini, kita klik dari sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini. Terus menelusuri pada bagian ujung-ujungnya. Nah, seperti itu. Lalu kita offset O, enter, 1 meter. Ya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk selasarnya. Ya. Pada bagian atasnya, pada bagian atasnya, ini nanti ada selasar bagian atas, ya, selasar pada bagian atas. Ini klik polilin. Nah, ini klik sini, klik sini, klik polilin, ya, lalu offset, enter 1, offset, enter 1. Nah, seperti itu. Ini adalah selasar bagian atas. Selanjutnya untuk pada bagian dalamnya, ini kita membuat pintu kamar mandi, ya, pintu, pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi, berapa pintu kamar mandi, kopikan saja kusennya terlebih dahulu, klik, ya, taruh di sini. Pintu kamar mandi adalah 60, rectang, rectang, add 0.6, 0.04, masukkan, move, move,
memindahkan tanpa ada yang tertinggal. Lalu mi artinya mirror, mencerminkan, ya. Lalu buka, ya, open, ya, open pintu, open the door, ya. Lalu klik Argus, klik 3 poin, ya, klik 3 poin. Setelah itu kita putar, ya, putar, putar, rotate pada bagian ini, ya, atau mau dipasang di sini, berarti pada bagian ini, set, nah itu, ya, lalu move, masukkan di sini, lalu TR, enter, klik kanan, pakai, ya, lalu kita membuat closetnya, klik dari sini ke sini adalah 60 cm 0.6 ini ulang 0.6, enter, lurus. Nah, sekarang kita membuat closetnya, ya, misalnya kita memakai closet jongkok, ya, closet jongkok, ya, di sini. Nah, jadi kloset ini bukan kloset jongkok, kloset duduk, maaf, kalau kloset jongkok di bawah. Lalu ambil ellipse, klik di sini, lalu ya seperti ini, masukkan ke dalam ke sini, ya, lalu sempurnakan, ya, TR, enter, klik kanan, pakai, ya, lalu kita offset O, enter, berapa, 0.06 cm untuk bukaannya, ya, lalu extend EX, ya, lalu EX. Ini tidak bisa, jadi luruskan saja. Yang ini pun demikian. Nah, lalu lubangnya di sini, ya, ya, dilihat dari atas seperti itu. Lalu kita arsir pada bagian ini, ya, hitch, ya, di sini kita ketik 0.01, at pick point, ya, enter, okay. Nah, ini adalah keramiknya, kita warnai, ya, warna keramik kita adalah coklat muda, seperti itulah. Ini kamar mandi selesai, ya. Yang bagian atas pun demikian, kita tinggal copykan saja pada bagian ini, ya. Set, ya. Lalu pintunya, kusennya itu, ya. Lalu klik copy selection pada ujungnya, pindahkan pada bagian sini, ya. Jadi, ya, jadi tidak perlu ribet kita. Lalu untuk naik ke atas, di sini adalah ada tangga ulir pada bagian ini, ya, tangga spiral, ya. Kita klik saja. Ya, lalu geser ke bawah,
ya. Lalu kita buat untuk porosnya ya. Lalu ambilin sen satu sini, lalu ke sana ya. Ya, lalu kita mirrorkan saja MI pada bagian itu, yang ini MI pada bagian bottomnya ya. Lalu kita ini klik saja TR, enter, klik kanan, pakai. Nah, selanjutnya ini naik ya, menuju ke atas ya, kita klik sini ya. Ini ortonya kita matikan supaya tidak begitu mengganggu. Ini menuju ke atas ya, klik ini. Lalu klik ini tangganya adalah dibuat dari plat baja sehingga tidak menyita ruangan ya, pesan saja ke tukang teralis sehingga tidak menyita ruangan ya. Lalu kita offset enter 0.02. Nah, seperti itu. Lalu extend. Nah, ini naik terus pada bagian A atasnya. Nah, ini di sini akan keluar ya tangga ya. Naik ke copy selesai pada pojoknya ya, ini akan naik. Nah, set. Jadi bagian inilah yang akan bolong ya, bolong sini ya, sampai ini ortonya hidupkan ya, supaya pas. Lalu pada bagian ini klik ya, lalu ini kita trim lalu kita delete. Nah, ini dari atas kelihatan seperti ini, masuk ke lantai bagian atas. Lalu ini bagian bawah kelihatan semuanya. Lalu untuk pada bagian sebelah ini kita buat jendelanya kita ambil saja jendelanya ini ya, lalu kita putar rotate ya, lalu copy selection ya. Lalu masukkan pada bagian sini ya, midpoint-nya. Yang sebelah sini pun demikian. Copy selection ya. Ada bagian ini pada segitiganya midpoint-nya. Nah, seperti itu. Ini sudah sempurna pada bagian ini. Seandainya kita ingin membuat jendela, sama jendela 2 masukkan di sini. Pada bagian ini ya, kita kopikan ya, mirror copy, ini sudah pas. Lalu pada bagian di sininya sudah pas ya. Nah, selanjutnya kita ingin
bagaimana membuat lantai-lantainya, ya, membuat lantai-lantainya, ya. Kita dari depan kita proyeksikan, ya, ke sana, ya. Lalu ini pada bagian depannya, ya, kita ambil ujung-ujungnya, ya. Lalu mulai dari ini, ya, kita buatkan, ya, buatkan ke atasnya ini selasarnya, ini selasarnya. Lalu bagian selasar ini juga kita klik, mulai dari sini. Offset 0.1 10 cm, lalu 0.15 15 cm slotnya, ya. Lalu kita offset ke atasnya 4 meter, ya. Lalu untuk link baloknya kita offset 0.40, ya. Lalu ke atasnya kita klik 3 meter, ya. Lantainya adalah 3 meter. Lalu kita ke atasnya 0.3 untuk list plank-nya. Lalu ke atasnya kita offset 2.2, ya, 2 meter 20, 2 meter 20. Nah, inilah awalnya kita trim yang tidak dipakai. Nah, begitu pada bagian atasnya kita trim. Nah, inilah awal kita membuat tampak depan, ya. Tampak depan kita dari atas kita trim, ya. Pada bagian atasnya kita ortonya matikan dengan, ya, dengan sudut berapa di situ. Nah, sudutnya adalah 37, lalu kita mirror, ya. Lalu kita trim. Ya, ini kita trim, ya. Lalu kita yang bagian dalamnya kita trim, ini TR, ini kita trim saja karena nantinya tidak dipakai, ya. Lalu kita offset 0.3 30 cm. T, ya. Lalu kita offset lagi 0.1 10 cm. Nah, kita mulai TR, enter, klik kanan, pakai. Ini tidak dipakai. Ya, garis-garis yang tidak dipakai kita buang. Ya, di sini pun demikian, ini tidak dipakai. Kita buang, ya. Lalu yang kesininya, ya, yang kesininya ini tidak dipakai, lalu ini tidak dipakai, ya. Ini adalah pada bagian dalamnya, ini tidak dipakai, TR, ya. Ini adalah tembok pada bagian bawah, ya. Lalu ini pun di hapus, dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini pun dihapus.
bus. Ya, lalu ya di sini nih nanti ada setinggi 1 meter. Lalu buat temboknya ini ya. Lalu dibuatlah teralis-teralisnya. Teralisnya ya, lalu kita offset 0,05 5 senti ini ya, lalu kita ini 0,1 10 senti ya, 10 senti 10 senti lalu kecil, berarti kita geser menjadi 20 senti 20 senti ya. Nah, seperti itu. Pada bagian berikutnya, bagian berikutnya kita tinggal klik sesuai dengan keperluannya. Ya. Ini kita geser ya. Lalu kita sempurnakan offset 0,2. Offset enter 0,2. Nah, seperti itu, lalu kita TR. Nah, pada bagian sebelah sini ya, ya kita cerminkan saja. Ya. Ya, sudah jadi. Untuk bangunan pada bagian bawah kita trim TR. Nah, seperti itu. Ya, lalu ini kita buang TR. Ya. Apakah ini 3 meter? Ya, 3 meter. Lalu pada bagian bawahnya ini adalah sampai di sini TR. TR. Kita buang ini. Ya. Nah, yang sebelah sini pun demikian. Lalu kita buang ini. Delete. Ya. Ini adalah selasar bagian bawah. Selanjutnya kita membuat pintunya ini, kita proyeksikan saja dari sini. Ya, ini untuk memproyeksikan kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas. Nah, pada bagian sini. Selanjutnya ya, kita offset dari bawah adalah 0,5 50 cm. Ini adalah mulainya untuk jendela. Lalu ya kita klik saja ini. Ini ke atasnya adalah 1,7 170. Lebarnya adalah di sini. Klik. Nah, seperti itu ya. Lalu kita trim selanjutnya ya, kita offset 0,08 ya, lalu kita trim ya, lalu kita buat jendelanya ya, jendelanya ya, berapa di offset
ya, 0.12. Nah, ini jendelanya seperti itu. Lalu kita membuat pintunya, ya, pintunya dari bawah ini, ya, klik, nah, itu, lurus ke atas, klik, sebatas itu, klik, ya, lalu sampai di sini, klik. Atau di tengah-tengahnya dulu, ya. Ini kita mirrorkan MI pada bagian midpoint-nya ini, kurang pas MI, pertanda cermin, mirror, ya. Lalu kita ini luruskan. Nah, begitu. Selanjutnya kita offset 0.08. Ya, lalu kita trim, ya. TR, enter, klik kanan, pakai. Ya, ini pintunya. Lalu kita sempurnakan membuat pintunya. Kita buat garis tengahnya terlebih dahulu. Ya. Klik midpoint-nya lurus, ya. Lalu kita buat, ya, untuk frame pintunya offset 0.110 cm. Nah, seperti itu. Lalu kita buat modelnya, ya. Mungkin modelnya seperti ini, klik. Kita ambil arcus, klik. Nah, seperti itu. Lalu kita offset 0.05. Ya, lalu TR, enter, klik kanan, pakai. Ini sudah melebihi. Nah, pada bagian bawah kita offset 0.03, ya, ya. Lalu kita copy selection ke bawahnya adalah misalnya 40 cm, 0.4, ya, bebas saja, ya, untuk membuat seni, ya, arsitek pintu, ya. Lalu kita offset 0.04. Nah, seperti itu. Lalu kita buat panelnya. Ya, panel adalah kayu yang dimasukkan ke dalam frame-nya, ya. Lalu yang di bawah pun demikian. Ya, offset 0.03. Nah, seperti itu. Oh, ini bukan 03, artinya kita offset 0.04, ya. Nah, itu 04. Lalu kita buat panel, ya, blok panel, ya, panel yang diblokkan. Nah, ini belum masuk, klik saja. Nah, seperti itu. Yang sebelah sini, yang sebelah sini, ini kita tinggal blok dulu, lalu mirror, ya. Klik sini, klik bagian top. Nah, seperti itu. Lalu yang sebelah kiri dari bangunan ini kita mirror, kita cerminkan dari sini.
maka sudah terjadi. Nah, ini sebagai cerminnya sudah saya buang. Bagian atasnya ini, bagian atasnya kita tinggal buat lubang anginnya, ya, lubang anginnya ini lurus, ya. Lalu kita offset 0.02, ya, kayu 2 cm, ya. Lalu kita geser ke sini, ya, 0.30, ya, seperti itu, ya. Lalu ini kita tengahkan, lalu pada bagian sini kita copy mirror. Nah, pada bagian ini kita copykan pada pas tengah-tengahnya nih, ada garis yang ke bawah, ya. Lalu klik pada bagian pintu tengahnya, ya. Lalu sebelah kanan kirinya, nah, kita tinggal mengkopinya sebatas ini, ya. Yang sebelah ini pun demikian, kita kopikan sebatas ini. Ya, inilah cara membuat lubang sesuai dengan arsitektur modern. Kita harus lebih asik dan cermat. TR pada bagian bawah ini tandanya selasar utuh. Ya, ini adalah di atasnya. Untuk bagian atas ini kita kopikan saja, karena ini adalah di atas ini sama, ya, sama, ya. Kita kopikan dari bawah ini, klik, ya, ya. Copy selection pada bagian tengah-tengahnya ini, klik sini, terus ke atas, ya. Nah, sudah bisa seperti ini, ya. Lalu pada bagian belakangnya, pada bagian belakangnya ini adalah dinding belakang, ya, dinding belakang, ya, maka akan nampak seperti ini, ya. Lalu yang ini pun demikian. Nah, ini pada bagian belakangnya. Lalu, ya, kita trim tadi, jadi ini yang tidak dipakai. Geser pun seperti itu. Geser pun ya seperti itu. Ini menampak supaya ini ada anu pilar, ya. Kita offset 0.15. Ini adalah pilar yang di belakang, ya. Lalu kita hitch, kita cari solid, ya, solid. Lalu kita epic point, klik ini, ya, klik ini, enter. Oke, maka dia pilar bagian bawahnya. Ini sudah bagus untuk tampak ke depan. Sekarang kita ingin membuat tampak sampingnya, ya. Tampak samping, ya, kita geser saja, ya, di sini, ya. Lalu kita putar, rotate bagian ini, ya. Lalu kita geser pada bagian atasnya ini, lurus ini, ya, klik sini, ya, lalu move, ya, ini kita mulai pada bagian ini, kita klik ini ke depan, ya, ke depan. Copy selection, selasar sudah, tembok paling depan, tembok nomor 2,
tembok paling belakang, lalu selasar belakang, ya. Lalu kita luruskan dari sini, ya, itu, lalu kita trim. Setelah itu kita mulai offset, enter 0.A, 1, offset lagi 0.15, ya. Lalu kita ke atasnya, kita offset lagi 4, ya. Lalu kita offset lagi 0.44 cm. Lalu kita offset lagi pada bagian atasnya 3, ya. Ya. 3. Lalu kita offset lagi untuk wrist plank-nya adalah 0.30 cm. Bagian atasnya kita luruskan. Ya. Klik sini. Ya, lalu kita trim, selanjutnya trim bagian atas, ya. Lalu pada bagian bawah, ya. Lalu bagian penyambung ini, ya. Nah, kita sempurnakan. Kita mulai dari sini, ya. Dari atas, nah, seperti ini, ya. Lalu ini adalah tembok ini, kita offset berapa? 1 meter. Ini adalah kita julurkan ke atas. Ini adalah untuk bagian atas ini. Kita trim. CR, enter, klik kanan, Pak. Pakai. Ya. Pada bagian atas ini, kita offset 0.1. Kita ulangi, offset 1, lalu extend, lalu kita klik TR, enter, klik kanan, pakai. Nah, lalu pada bagian sini, ini adalah selasarnya TR, ya. Nah, selanjutnya kita masuk untuk bagian frontnya nih, depan, ya. Kita ikut ini adalah dindingnya, lalu kita trim dulu ini, ya. Ini adalah dinding bagian depan. X tanda sambung, ya. Lalu ini kita buang, lalu kita kopikan, ya. Tingginya adalah, nah, ini adalah, ini luruskan, ya. Lalu kita TR, enter, klik kanan, pakai, ya. Ini selanjutnya. Nah, di sini ada terasnya, kita kopikan ada di sini. Nah, terus sampai ke lurus ke samping sini, lurus, ya. Lalu sebelah ini, ya, kita mirror kan,
ya. Ya, lalu ini kita copy-kan. Copy selection, klik ini, terus sampai memenuhi pada batas samping kanannya. Nah, ini sudah berlebih, ini dibuang, delete. Nah, seperti itu. Lalu kita TR, Enter, ke kanan, pakai. Ini tentunya dinding itu yang tidak dipakai adalah ini. Ini tidak kelihatan. Ini juga tidak kelihatan. Oke, karena ini tidak bisa pada bagian bawahnya yang kita trim. Lalu kita sempurnakan, ini kita buang, yang di sini pun demikian. Ya. Lalu pada bagian di sini ada lubang kamar mandi, ya. Berapa lubangnya? Adalah 60 cm offset 0,60 cm. Nah, bagian bawah pun demikian. Kopikan saja pada bagian ini. Ya. Selanjutnya, ya. Ini kita sempurnakan. Kita sempurnakan offset 0,15. Ya. Lalu extend, ya, lalu kita offset 0,1. Ini pun demikian bagian moldingnya. Nah, seperti itu. Lalu bagian ini kita hapus, atasnya extend. Ini belum tercukupi. Lalu ini trim, ya, bagian ininya pun demikian, ya. Ini kita extend, ya. Lalu teras depannya kita seperti itu. Ini selasarnya. Ini TR, Enter, ke kanan, pakai. Lalu kita bagaimana mengarsir gentengnya, ya. Gentengnya kita buat reach, ya. Lalu 0,01 masukin. Bagaimana dia terlalu besar? Nanti 0,00, oke. Nah, itu di sini pun demikian. Hatch edit, add fit point pada bagian terasnya. Nah, seperti itu. Kita kasih warna genteng, ya. Ya, misalnya di sini banyak warna, mau dikasih misalnya gentengnya biru, bagus juga, ya. Ya, seperti inilah, ya. Ya, ini apa adalah ini trim, ya. Ya, ini adalah bagian atasnya. Ya, ini kita buang, ya, untuk mencerminkan. Ya, inilah rumah
tipe 24 kecil, mungil ya, kamarnya di atas adalah luas 4x4, ada kamar mandinya. Di bawah juga di sini bisa pakai partisi untuk kamar ya. Lalu ini adalah ruang tamu ya. Jadi untuk satu keluarga ya, satu keluarga misalnya satu anak, maka cukup seperti ini sebagai kamar. Di sini ada kamar, atau di sini untuk dibuat sekat untuk kamar lagi ya kan, maka ada bisa ada tiga kamar. Kita masukkan ke viewport one ya, inilah bagaimana cara membuat rumah kecil ya, kecil mungil tipe 24 ya, namun cukup untuk satu keluarga dengan satu bapak ibu lalu dua anak ya, cukup ini. Tapi kamarnya dengan partisi sekat-sekat ya, memakai hardboard atau memakai triplek. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada khasanah untuk dapat membuat bentuk rumah kecil mungil. Jadi ukuran tanahnya di depan 4 meter, ke belakangnya 8 meter, maka sudah cukup. Jadi ukuran tanah 4x8 cukuplah untuk membuat rumah ini. Selamat mencoba ya, untuk membuat rumah kecil mungil minimalis sesuai dengan kebutuhan orang sekarang di perkotaan. Libtigho amardotillah, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.